Kita kalau kan sehari tak meniaga, tak makan macam ni. Betul ya, Kak? Masya Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dah berada di Ipoh. Jadi rindu dekat Ipoh ni, jadi kita nak pergi mencari peniaga-peniaga kecil. Seperti biasa, sebelah kita bos kita. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Yang paling penting, jangan skip iklan. Okay, let's go. Hari ini video kita disponsor oleh kita teruskan perjalanan mencari peniaga-peniaga kecil. Jadi sekarang kita on the way ke Menglembu. Hello, ya ke? Ini goreng pisang. Macam juga goreng pisang sahaja. Pisang ubi buat ekor. Tak buat ekor lah. Kalau hujan tak, cik tak buat. Ya? Kalau hujan, cik tak buat sayang. Hujan tak buat. Takutkan kalau hujan orang tak singgah ya? Tak singgah yang. Yang tu ubi keledek? Ubi keledek. Ubi keledek ni memang kegemaran saya di petang-petang hari. Ya. Makcik ni nama apa? Nama Makcik Intan. Makcik Intan. Ha. Oh, lama dah meniaga sini? Lebih kurang 7 tahun. 7 tahun? Ha. Masya Allah. Cik rezeki anak-anak. Oh, yelah. Anak berapa orang? 6. Masya Allah. Amai. Sekolah semua? Sekolah. Lepas tu apa ni? Seorang OKU. Seorang OKU. Ha. Masya Allah. OKU dari kecil? Ha, dari kecil. Ha. Tak punya kan? Tak bercakap. Ya Allah. Itulah dia rezeki. Kira makcik, minta maaf tanya, abangnya? Abang dia dulu buat lori, sekarang ni tak ada sebab kerja mana dah kerja kuat. Oh ya ke? Ya. Tak kerja lah sekarang. Tak kerja dek, dekat tukar-tukar. Kira makcik ni, kira sumber pendapatan keluarga sekarang makcik lah yang usaha niaga ni. Ya, masya Allah. Kira saya tak salah orang jumpa ni. Sehari selalu makcik buat goreng pisang. Pisang berapa kilo selalu? 7 kilo aja. 7 kilo. Ha. Ni ubi keledek ni? Ubi keledek sebab 6 kilo. 6 kilo. Ha. Banyak apa ni? Ya. Yeah. Makcik, ini kalau kawan-kawan saya nak datang. Ha? Ini nama tempat Menglembu kan? Ya, ya. Ini jalan utama Menglembu ni? Jalan utama Menglembu. Okey, ini jalan utama Menglembu eh? Ya. Makcik ni meniaga dekat dengan apa sini? Oh, sebelah Petron eh? Sana tu ada Petron. Hari ni ada rezeki. Customer-customer makcik yang datang kan? Saya belanja. Boleh ya? Anak, hari ni dia simpan. Hari ni saya punya penonton belanja. Amin, insyaAllah. Sebab video saya ini dia ada sponsor. Terima kasih. Okay, Anak. Thank you. Makcik kira kan ya? Okay. Sebab video saya ini makcik, yeah, ada sponsor. Yeah. Dia berhajat dia nak beli semua yang makcik jual hari ini. Yeah. Oh, rezeki makcik ya? Ya, ya. Jadi customer makcik yang datang, kita bagi dia orang makan free. Yeah, yeah, yeah. Jadi makcik goreng je habis. Pisang ada lagi tak? Pisang tu lagi, pokok lepon je. Boleh? Pisang ni makcik goreng bagi habis. Dengan kopi leko ni habiskan okay, semua. Okay, okay. Tapi makcik totalkan berapa semua ada, nanti saya bayarkan semua. Boleh ya? Boleh. Ayuh makcik jual satu berapa? RM1 satu. Air kelapa pun ada jual sebiji-sebiji juga. RM3. Ini pun hari ini je jual. RM3 murah ni. Selalu tak ada jual. Oh, selalu tak ada jual? Tak ada. Selalu orang jual ni kelapa sebiji ni RM4, RM5 ni. Allah, insyaAllah. Mesti makcik ni baik orang ni, jual murah-murah ni. Makcik, goreng pisang kira macam mana makcik? RM5, semua RM5. RM5, ubi kentang pun RM5. Oh, boleh lagi tu. Yalah, insyaAllah rezeki. Rezeki. Makcik, macam mana nak tanya sekarang ni, jujur lah. Meniaga sekarang okey ke? Teruk juga dia. Teruk juga dia. Teruk kan? Ya? Haa, betul. Memang teruk sangat. Sehari saya nak tanya makcik lah. Contoh makcik berniaga kan? Kalau dah habis berniaga, selalu berniaga habis dalam pukul apa? Pukul 6 tengah hari. Start pukul apa? Start pukul 1. 1 tengah hari? Tengah hari. Sampai pukul 6? Pukul 6. Okey, kalau habis berniaga, tolak-tolak modal apa semua kan? Beresih selalu makcik dapat berapa? Dapatlah RM50.
RM50? Anak 6 orang, ada anak OKU, Masya Allah. Allah hantar saya jumpa makcik tak salah orang ini. Makcik tak jual mahal, jual mahal orang tak datang. Yelah, kalau mahal sangat siapa nak beli ya? Sekadar yang mampu je. Makcik, apa? Anak yang stroke tu memang ada buat rawatan dia tiap bulan? Ada kat Ipoh. Kat Ipoh, hospital besar Ipoh lah. Kat Ipoh. Kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak. Kenapa? Kadang-kadang kita tak larang nak dukung dia. Oh, iya ke? InsyaAllah. Nah, kalau rawatan kat hospital besar, ada bayaran ke tak ada? Tak ada. Dulu ada juga buat kasut apa, ada bayaran. Okey. Sekarang pun ada bayaran. Tapi kasut tu dah tak boleh pakai dah. Oh, iya ke? Okey, sekarang ni kalau nak buat rawatan, kena bayar lah. Kena bayar. Berapa selalu? Selalunya sepasang RM70. RM70? Kena buat rawatan hari-hari ke seminggu sekali? Bukan, sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali? Maksudnya sebulan RM210 lah. Tapi kasut tu untuk setahun. Untuk setahun? Kasut tu. Kalau dia besar, tukar. Tukar, ya. Anak yang OKU tu berapa umurnya? 13 tahun, dek. 13 tahun. InsyaAllah kuat makcik ni, ya. Jaga anak-anak. Yang lagi 5 tu sekolah semua? Sekolah, dek. Sekolah. Lepas tu lagi... seorang pun lepas habis SPM. Ya Allah. Kuat ni makcik ni. Aku dah kata. Kena terus kuatkan semangat makcik. Mudah-mudahan saya masuk YouTube ni. Ramai pelanggan makcik. Bertambah sikit pelanggan, insyaAllah. Dulu makcik buat air tebu. Tapi tebu dah mahal. Oh, dulu buat air tebu? Mahal. Tebu mahal. Nak rolling pusing tak lepas. Kalau hujan dia tak laku. Ya ke? Betul. Kalau barang makan ni hujan pun orang singgah juga. Macam mana? Ada cepat dan lambat ya dia. Betul. Apa kita bohong? Betul. Dia nak perabatan je adik. Habis kan pisang tu makcik? Ya. Bagi anak-anak makan. Ya, kan orang datang kita bagi je demo free percuma. Saya datang niat nak bantu makcik balik awal sikit. Ini hajat daripada sponsor. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama. Amin insya-Allah. Bukan jawab senyap. Yelah. Makcik, adakah minta bantuan zakat? Buat zakat tu untuk raya je lah. Oh, raya sahaja? Raya sahaja. Jabatan Kebajikan Masyarakat? Anak dapat. Berapa sebulan? RM300. RM300. Untuk pamper dengan susu dia. Untuk pamper dengan susu? Susu. Masya Allah. Nah, makcik. Rezeki makcik bercuma? Alhamdulillah. Ayo anak makcik, ayo? Tak payah. Okey. Tak nak. Okey, makcik. Baik-baik jalan, makcik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kumpul ekor bawa masak ni. Masak ni. Kumpul ekor makcik ambil kat mana? Terono? Bukan. Dekat ni. Sepukinta. Dekat pasar borong ni. Yelah. Sini Mang Lembu ada pasar borong kan? Makcik ambil sebatang berapa? RM3, dek. RM3 dapat berapa potong? Lebih kurang. Kalau ada untung pun RM2, dek. RM2. Allah. Hari-hari lah makcik nak berniaga baru beli. Ya, dek. Kalau tak, kita tahan lama. Kita tak boleh simpan lama-lama. Nanti rasa dia masam, eh? Masam lagi bergatal. Betul, eh? Tak nak bantu orang makan tak elok. Sampai sikit-sikit pun jadilah, dek. Yalah, betul. Sekarang ekonomi pun tak apa nak baik. Ya, betul, dek. Kan kita jual yang maya-maya kan tak ada orang nak datang pula. Betul, dek. Masya Allah. Aku takkan rezeki lah. Betul. 9 orang rumah, dek. 9 orang? Haa, 9. Bapak mentua lagi. Oh, bapak mentua pun ada? Ya, dek. Oh, makcik tanggung sekali bapak mentua? Haa, sekali, dek. Bapak mentua umur berapa? 85. 85, Masya Allah. Hebat makcik ni. Selagi makcik sabar, kan? Yalah. Ada pahala Allah bagi, Insya Allah. Jangan putus asa, makcik. Insya Allah. Janji sihat badan. Ya. Itu je, makcik. Doa. Mudah-mudahan sihat badan, boleh terus berniaga, ya? Ya, betul. Dapat sikit pun, kata berkat. Berkat, tak apa. Sikit tak apa. Betul. Janji kita usaha. Usaha. Kita bukan minta-minta kat orang. Ni jalan Mang Lembu. Nanti kita akan jumpa makcik ni. Dia berniaga dekat depan ni. Ni gerai dia. Okey, hari ni free. Thank you. Tanya ni, dek. Ya. Ini rezeki abang, free. Assalamualaikum. Abang aku, abang tu, ya, eh? Betul. Ada bos kita? Ada dalam tu. Aduh. Tidur.
Ah, itu pergi mana? Pergi ke Kedah. Oh, kan? Kedah, Pening. Okey, bang. Terima kasih, Kak. Okey. Ni satu lagi, satu lagi. Banyak, kan? Rezeki, bang. Ni rezeki daripada abang juga ni. Abang tengok daripada YouTube, kan? Okey, bang. Okay. Terima kasih banyak, bang. Support. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Kak. Okay. Diri ni? Siapa bawa? Abang bawa. Oh, abang yang bawa dulu. Minggu yang sudah dia jatuh. Okey. Jatuh pakai tongkat. Masya Allah. Tapi kan dia juga lah bawa van. Makcik kena bawa juga? Bukan, dia. Oh, dia lah. Dia oh. Juga. Tak macam mana cik rezeki. Betul. Ha. Nak tak nak macam ni? Ha, kena. Dah lah, ini kena. Memang sumber pendapatan. Ha, ya betul. Kita kalau sehari tak meniaga, tak makan macam ni? Betul je, Kak. Masya Allah. Ha. Makan. Betul. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini makcik gembira sikit. Alhamdulillah. Kadang-kadang dia alhamdulillah. Ya, yeah, cepat balik. Boleh tengok anak-anak. Betul. Kadang-kadang tengah berniaga tu mesti risau kat anak-anak kat rumah. Risau. Anak OKU tu risau. Yalah, Masya Allah. Beragam. Ya Allah. Okay, ni Ayo. Terima kasih. Baik. Amin, amin. InsyaAllah. Abang daripada mana? Balik Roja? Daripada Jalan Kuala. Oh, Jalan Kuala jauh ha? Duduk sini? Duduk Batu Gajah. Ish, jauh bang. Cari rezeki bang kan? Duduk rutin hari kan? Lama-lama tak kasi apa dah ya? Okey bang, rezeki abang ini. Okey. Baik, Assalamualaikum. Niaga ni tak tentu. Ah, yalah. Cari orang tak ada. Betul. Jalan yang tu, jalan, jalan tu. Oh iya ke? Oh jalan ini tutup. Oh dia orang buat jalan baru. Oh, tak meniaga lah. Makcik pernah ke? Ha? Pernah ke meniaga-meniaga tak habis? Ada. Biasa? Biasa. Kalau tak habis bagi kedai mamak. Oh bagi kedai mamak. Makcik sedekah. Masya Allah. Sedekah. Ada masjid. Nak tuk masjid eh. Baik makcik ni. Air kelapa RM1. Okey. Bos kita. Macam mana? Mantap kan, panas-panas ni. Cik dah tak boleh makan dah. Kalau yalah, dia, kalau tak berniaga ya. Tak berniaga, anak-anak. Bukan tahu kita ada tu tak ada. Yalah, ni tambah-tambah ni nak sekolah tahun depan. Lagi banyak duit. Belum beli baju aku belum. Belum lagi ya? Belum. Lagi banyak nak pakai duit ni macam ya? Haa, kalau menengah, kalau anda. InsyaAllah. Semoga makcik sentiasa kuat insyaAllah untuk teruskan hidup. Pakcik, pakcik. Tak payah bayar. Tak payah bayar. Eh, apa saya? Percuma. Ha? Ada hamba Allah dah bayar dah. Rezeki pakcik. Terima kasih lah. Sama-sama. Ya amin insyaAllah. Okey pakcik, Assalamualaikum. Gimana tu berniaga? Berniaga. Baik-baik jalan pakcik. Moga murah rezeki. Ya. Amin. Sama. Okey, ini kupat leko RM5. Ubi keledek pun RM5. Okay, cuba kau boleh call. Manjang kau boleh call dah. Bismillah. Sedap eh? Ini order berapa ni? Ha, bagi RM2. Oh, okay. Hari ni free ni, simpan duit. Oh. Sudah ada orang belanja. Okey. Okey ni. Free. Thank you. Sama. Masya Allah. Sedap ni. Saya pun suka jus jagung. Tapi kena sos dia lupa awak. Tak apa. Jus jagung eh. Jus jagung RM5 je tak? Tak, RM6. Oh, RM6. Eh, RM7. Ha. Oh. Oi, murah lagi. Ha. RM5. Oi, mantap. Sedap. Sedap. Hangok. Hangok ah? Crispy. Crispy. Berapa bintang? 5.5. 5.5 eh? Baik. Ada hamba Allah bagi. Percuma free. Okay. Ya, yeah. Minta maaf lah tahan tadi. Assalamualaikum makcik. Baik-baik jalan bawa motor tu. Ya. Tak ada gaji balik. Okey deh, bye. Rezeki abang ini. Okey bang, Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Baik. Baik, sama. Boleh tak makcik kira semua
Saya nak bayar siap-siap. Jadi orang datang macam bagi dia free balik. Ha, lebih kurang berapa tu? Lebih kurang RM30 je. Berapa? RM30. Mana RM30 banyak tu. Jangan. Ini daripada sponsor tau. Terima kasih banyak. RM300. Murah rezeki adik. Ya. Makcik. Ya. Saya doakan makcik murah rezeki, panjang umur, diberi kesihatan yang baik. Mudah-mudahan meringankan sikit beban makcik, insyaAllah. Terima kasih banyak makcik. Sama. Murah rezeki adik. Amin, makcik. InsyaAllah. Makcik sekali ya. Murah ya. Rezeki adik. Ini ada RM300 lagi. Amin, insyaAllah. Ini yang tadi tu daripada sponsor, yang ini daripada penonton-penonton saya. Rezeki ya, aku nak beli sekolah. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya, rezeki tak boleh. Tak boleh tak kisah, boleh beli baju sekolah ke untuk anak-anak. Makcik, minta ya selamat. Amin, insyaAllah. Saya beransur dulu makcik ya. Alhamdulillah. Amin, insyaAllah. Assalamualaikum. Sama.